Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa? Mizan. Oh, Mizan. Nama apa? Tahun 2 insya-Allah. Tahun 2 insya-Allah. Alhamdulillah dah maju. Hari ini saya sajalah nak tunjuk orang apa sikit kan. Apakah itu rasa yang anda tahu pasal bila takwa? Bila takwa ni, biasa kita nama bila tu maknanya rumah. Okey, rumah ni inilah cantik, comel lote yang orang kata. Apakah yang dimaksudkan dengan bila takwa? Bila takwa ni merupakan daripada segi definisi, daripada segi definisi saya, bila tu merupakan rumah dan takwa tu dasarkan kepada kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diringkaskan sebagai rumah terbaik. Bila takwa ni saya baru first time datang Musa dengan pasal bila takwa ni. Walaupun tak faham sangat, tapi saya program ni amat baik untuk pelajar-pelajar yang berada di sini. Di mana kita belajar bagaimana untuk menguruskan diri di tempat orang. Antara kriteria yang dikira adalah kebersihan, keterlibatan kita dengan aktiviti persatuan, ukhuwah kita, mayang jemaah kita. Maknanya kita punya komitmen kepada masyarakat. Komitmen terhadap siti, izab-izab kita kan, kita tetapkan kuis-kuisiti hubungan kita dengan antara baik. Lepas tu kebersihan, keceriaan, itu paling penting lah, keceriaan. Biar solat tu akan jadi markah bonus. Dia setiap hari kena nampak lapatan hidung di masjid tu. Apa yang saya dapat lebih bila takut kan, first kali kalau menang dapat piring kan, dapat barang-barang masak untuk rumah, bagus lah. Lagi satu, pertandingan bila takut ni penting untuk ukhuwah. Sebab kalau tidak bila takut ni kan, nanti ahli rumah tidak bekerja sama membersihkan rumah kan. Jadi rumah tu tambah ahli lagi, yakni tikus. Latih kita untuk membersihkan rumah kita, itu kita boleh belajar cara untuk kita menyusun jadual kan. Takkan seorang-seorang ni nak buat kan, mesti perlu ada. So kehidupan lebih bersistematik sebelum alam perkahwinan. Sebab kalau kita dah kahwin, nanti kita semua mengharapkan kepada isteri. Jadi kita sesama rakan-rakan ni, kita sama-sama bahi kerja untuk membersihkan rumah. Lebih melatih untuk kita bersama dengan masyarakat. Rumah kita dah satu akan kita rasa bersih. Maknanya kita akan belajar berdisiplin. Kita nak kahwin nanti, takkan nak suruh bini kita je kemah kan? Jadi saya benar-benar mengharapkan lah, kepada terutama sekali pada first year, second year, semua lah, sama-sama kita memeriahkan aktiviti-aktiviti hot lah, ataupun lebih arawi, ataupun dikenali sebagai lebih letup-letup. Benar-benar kuatkanlah sikit promosi kepada semua. Join lah, jangan tak join. Kalau tak ikut, tak dapat lah hadiah. Hadiah je banyak baik, banyak jugalah bajet dia. Kejayaan kami ini menjadi inspirasi pada rumah-rumah di Tolto untuk terus bersaing secara sihat. Terima kasih. Kami berkebuntuan soalan dan kami harap program ini akan berjaya dengan lancarnya. Okey, dah. Lebih letup-letup, lebih letup-letup, lebih letup-letup.